Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dabbara wa qada wa ja'ala wa amda wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad alladzi qila lahu wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa ala alihi wa sahbihi alladzina yatamassakuna bi sunanihi birridha amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, ketua masjid, ketua musallah, ketua majlis taklim beserta jamaahnya, jamaah takziah yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat kasih sayang, ampunan, keriduan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang kita muliakan kepada para guru hadir bersama kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, Al-Mukarram Bapak Profesor Al-Ustadz Bambang Widiatomo, Bapak Ustadz Haji Mursalim, Bapak Ustadz Nur Hasan, Bapak Ustadz Haji Faiz, segenap para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz bin Kong Haji Muhammad Ali, anak mantu beserta keluarga besarnya yang masih pada hidup, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kepada Allah Ta'ala, mendapat keberkahan dari Allah, dan juga mendapat kesabaran yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah, pada malam ketujuh ini lagi-lagi kita kumpul mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia, almarhum Bapak Haji Abdul Aziz bin Kong Haji Muhammad Ali. Tentunya harapan besar kita kepada Allah Ta'ala, segala macam bentuk hadayal amwat dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang udah beberapa kali hatam, dan juga pembacaan ataqoh la ilaha illallah sudah 70 ribu lebih, dan juga solawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita yakini, kita semua yang hadir pada tempat ini bukan hanya dihujani, tetapi kita semua udah berenang dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadayal amwat tersebut menjadi sababan lahiqan turunnya rahmat dan ampunan Allah secara kolosal buat para guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, muslimin muslimat, wabil khusus almarhum Bapak Haji Abdul Aziz ini, mereka semua dalam ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Para jamaah sekalian, kita ini dari malam pertama sampai malam ketujuh banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tentunya tempat inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, sekaligus beliau banggakan tempat yang menjadi turunnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Sampai ada malaikat yang sangat kaget, betapa kagum malaikat dengan orang yang baca solawat di satu tempat. Al-Qadi Ahmad As-Sukairi punya kitab namanya Kasful Hijab. Di dalam kitab itu diceritain ada malaikat khusus yang ngitung solawat di alam dunia ini. Namanya tuh malaikat Sol Soyail. Nyebutnya aja susah banget. Sol Soyail. Ini malaikat setiap ada orang baca solawat, dia punya alat khusus yang mendeteksi bacaan solawat itu. Ketika hujan turun dituang-tuang, itu kampung ape kanklab, dari mulai gerimis ape hujan ngasoh, itu malaikat dengan mudah ngitung rintik-rintik hujan ape tuh hujan habis. Tapi begitu ada orang baca solawat, tuh malaikat kalkulatornya error, karena kagak bisa ngitung ibadah yang namanya solawat yang dibaca oleh manusia di alam ini. Ini subhanallah, tempat seperti ini tempat yang penuh barokah. Bahkan kalau itu malaikat yang ngitung, ini ada lagi malaikat yang nyampein. Lain lagi nih. Ini baru ngomongin padilah satu ibadah namanya solawat. Al-Imam Muhammad An-Namiri bikin kitab namanya Al-I'lam Bifadli Salati Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab itu diceritain ada malaikat khusus yang nyampein solawat buat Rasulullah. Seada-adanya umat Nabi kalau dia solawat, itu solawat disampaikan sama Nabi. Itu malaikat langsung, ini orang buaran baca solawat, tuh malaikat dengan sayapnya sekali kebat langsung nagluk di kuburan Nabi. Ini malaikatnya namanya Mantorus. Siapa namanya? Mantorus. Ini malaikat setiap ada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca solawat, itu malaikat langsung nyebut nama kita, nyebut nama baba kita, dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang baca solawat bukan hanya dapat pahala, orang baca solawat bukan hanya dijanjikan kemuliaan, orang baca solawat juga merupakan ibadah yang menjadikan dirinya bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Setiap kita baca solawat, itu malaikat nyebut nama kita, nyebut nama bua-bua kita. Itu ibadah yang luar biasa. Di majlis ini dibacakan solawat. Selanjutnya majlis ini juga disebut majlis tahlilan, karena redaksi tahlil yang mendominasi. Menu zikir, menu wiridan yang paling banyak tadi kita baca dari awal adalah kalimat La ilaha illallah. Sampai dalam riwayat ini almarhum untung kiu-kiu yang datang kiai mulu, jamaahnya banyak. Almarhum masih hidup, ahli ibadah, amal solehnya banyak. Ditambah lagi dihadiahin La ilaha illallah sebanyak 70 ribu. Ada sebuah riwayat mengatakan man qala La ilaha illallah 70,000 maratin kanat lahu fidaan minan nar. Siapa orang yang membaca atau orang yang dihadiahin bacaan La ilaha illallah sebanyak 70 ribu, enggak kudu seharian, boleh diketeng beberapa hari, dibaca tuh La ilaha illallah sebanyak 70 ribu,
yang disebut Atako Sugro. Kalau Atako Sugro, pembebasan neraka yang kecil, la ilaha illallahnya 70 ribu. Kalau kulhunya dibaca 100 ribu, itu namanya Atako Kubro. Ini subhanallah, siapa orang yang membaca atau dia dihadiahin 70 ribu la ilaha illallah, kanat lahu bida'an minannar. Niscaya kalimat itu menjadi tebusan orang tersebut dari api neraka. Kata ahli hadis, ini hadisnya diperdebatkan. Karena nih hadis kagak ada sanadnya. Dalam dunia tahrij oleh muhadithin ini di blacklist sebagai hadis palsu. Cuman di kalangan ahli tasawuf, hadis ini hadis yang soheh. Kalau ahlul hadis menilai hadis tuh yang pertama dari segi sanadnya. Dipelajarin sanadnya, ada ilmu namanya jarah wa ta'dil. Sisi negatif, sisi positif periwayat menentukan soheh atau tidaknya hadis. Yang dalam dunia hadis ada istilah idza shahhas sanad shahal matan. Hadis kalau sanadnya sahih, udah pasti matannya sahih. Ini hadis tentang la ilaha illallah 70 ribu dapat jadi tebusan api neraka, sahihnya menurut ahli tasawuf aja. Karena dari jalur diroya, nah, ngomongin sanad kalau diroya itu enggak ada sanadnya hadis. Tapi secara riwayat dalam dunia tasawuf itu diklaim sebagai hadis yang sahih. Dari mana ahli tasawuf mengatakan itu hadis yang sahih? Karena ahli tasawuf nilai hadis bukan dari sanadnya lagi. Ada istilah namanya tajribah. Tajribah ini eksperimen. Hadis biar kata palsu, kalau di eksperimen punya manfaat, itu jadi soheh menurut ahli tasawuf. Makanya banyak banget hadis yang duib bahkan maudu menurut ahlul hadis jarah wa ta'dil, tapi soheh menurut kalangan ulama tasawuf. Kenapa? Karena beda penilaian. Kalau orang ahli tasawuf nilai hadis dari yang namanya tajribah, itu yang namanya wudu pakai basuh tengkok. Itu Imam Nawawi ngebuk hadis itu, bahwa hadis itu adalah hadis maudhu, hadis palsu, hadis bajakan, hadis made in. Karena sanadnya enggak valid. Tapi sama orang ahli tasawuf itu dikatakan hadis yang sahih. Banyak banget orang tua kita, ulama-ulama kita kalau wudu tengkoknya dibasuh. Masghur raqabah. Nyapu bagian tengkok. Amanun minal ghilli. Ada yang baca ghilli, ada yang baca ghalli. Kalau ghil, basuh tengkok waktu wudu ngelindungin dari sifat dengki. Ada lagi yang baca amanun minal ghilli, aman daripada terbelenggu. Ada yang baca ghil, ada yang baca ghal. Dua-duanya benar. Nah ini secara sanad nggak bisa dipertanggungjawabkan. Wala tagtaro, kata Imam Nawawi. Janganlah kalian tertipu dengan fuqaha, dengan ahli tasawuf yang ngajarin wudhu basuh tengkok. Imam Nawawi backgroundnya ahlul hadis. Dia ngomelin tuh basuhan tengkok. Tapi Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ulama-ulama yang punya background tasawuf, ngelihat hadis bukan dari sanadnya, ngelihat hadis dari min haitsun nuraniyah, ada cahaya apa kagak, hasil tajribah. Begitu tuh nenek-nenek sering wudu basuh tengkok, penyakit budegnya hilang. Iya enggak? Ada orang basuh tengkok penyakit gedegnya hilang. Wah, walaupun secara diroyah ini hadis bermasalah, tetapi karena masih punya manfaat, jadi soheh. Ini yang lagi kita omongin nih. Orang yang baca la ilaha illallah 70 ribu, atau dia dapat hadiah 70 ribu la ilaha illallah, kanat lahu bida'an minan nar. Jadi tebusan orang itu dari api neraka. Ini ngomongin dalil. Ini telah dibuktikan oleh Al-Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi.
yang dapat julukan Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar. Saking langkanya tuh ulama yang model kayak dia makomnya disebut Kibritul Ahmar, belerang merah. Yang kita kenal kan belerang obat panok. Ini julukannya belerang merah. Ada apa dengan beliau? Saya baca dalam kitab yang namanya Sadaratu Dhahab fi Akhbari Man Dhahab, karangan Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali. Ini Al-Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi radhiyallahu an, pengarang kitab Futuhat Makkiyah, pengarang kitab Al-Qusus, kitab-kitab besar dia karang. Ini dia punya tetangga. Tetangganya ini tiap hari gaweannya menghina, mencela, memfitnah Imam Ibnu Arabi. Itu kagak siang, kagak malam, pokoknya waya apa aja ngomongin Ibnu Arabi. Satu saat ini tetangganya kena penyakit. Kagak pakai lama sakitnya mati. Ini Imam Ibnu Arabi yang namanya tetangga, dia kagak lihat kejahatan tetangganya. Dia takziah, bahkan dia datang sholat jenazah, datang ke kuburan, kan langka banget ini. Ya enggak? Musuh tukang fitnah, dia mati, kita datang, kita takziah, kita sholatin, kita nguburin. Kan jarang-jarang. Nah, kadang-kadang kita saudara masih sepupu, la ilaha illallah. Mati dia kagak tengok, nyembayangin kagak, apa tahlil 7 hari kagak datang juga. Ada yang mungkin di sini. Lebih banyak. Ini Imam Ibnu Arabi. Begitu dia pulang sholat jenazah, sejak saat itulah beliau udah kagak enak makan. Ditanjain sama muridnya makan siang, kagak mau. Emang apa ya Imam? Gak tahu perasaan saya lagi beda buat ini. Begitu datang malam ditanjain lagi, kagak mau. Begitu udah ngelewatin sembahyang Isya, ditanjain baru mau. Muridnya nanya, ya Imam kenapa baru mau? Kata gurunya, lu asal tahu aja, dari dia ane denger meninggal, Allah Ta'ala udah buka hijab. Itu si Fulan karena kerjaannya tukang fitnah, provokator, tukang ngomongin orang, tukang adu domba orang, dia udah Allah kirimin azabnya. Dari saat itulah ane bacain buat dia la ilaha illallah. Baru kelar tadi abis Isya, ane bacain 70 ribu kali, ane hadiahin buat dia, sehingga Allah bebasin dari azab neraka dengan 70 ribu tahlil. Bayangin tuh. Ini jadi dalil bahwa walaupun itu riwayat, secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi konten hadis itu mengandung tajribah, mengandung eksperimen, hal yang teruji coba. Dan mudah-mudahan dengan 70 ribu tahlil dan bacaan ayatul kan sholawat, menyebabkan almarhum yang meninggalkan kita, Bapak Haji Abdul Aziz bin Kong Haji Muhammad Ali, termasuk orang yang diterima atakoh kita buat dia, sehingga beliau mendapat ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para jamaah sekalian, emang baru ini ceramah jadinya masih rada-rada lupa. Ini subhanallah, selain dia punya amalia, hubungan dia kepada Allah, kesolehan pribadi dalam yang menjalankan ibadah wajib berupa sholat, puasa dan lain-lain, alhamdulillah almarhum termasuk orang yang ahli ibadah. Ditambah lagi nilai plusnya, ya, selama hidup saya beberapa kali ketemu almarhum, ya, kata-katanya lembut, nggak nyakitin ngomongannya, ya enggak? Orangnya supel dalam bergaul, walaupun nama yang mudaan dia ngenemuk saya, dia duluan yang negor. Ini luar biasa sifat-sifat yang baik. Dan selain ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah, ketahuilah bahwa akhlak-akhlak yang baik dalam hidup kita juga punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, "Ma min syai'in asqalu
fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq. Enggak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat setelah iman dan takwa, melainkan amal itu berupa husnul khuluq, perangai yang baik. Jadi ini jadi nilai tambahan, perangai-perangai yang baik. Kita lihat Pak, sejarah para wali, bukan sekedar ilmunya, bukan sekedar ibadahnya, tapi wali-wali itu diceritain di manakib-manakib dapat karomah yang besar. Itu semata-mata ditentukan karena mereka mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dari akhlak mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang saya ceritain adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Ini Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i bagaimana? Kalau ibadah jangan diomongin, kalau ilmu jangan diomongin. Ulama besar dari negeri Irak. Ini diceritain Pak, akhlaknya jangan kata sama manusia, sama binatang, luar biasa. Beliau lagi wirid dengan jubah kebesarannya, tiba-tiba itu jubah ditidurin sama kucing. Kucing emang demam banget gelendotan sama kita, gelendengin aja itu kucing. Itu kucing tidur pules. Imam Ahmad Ar-Rifa'i kelar wirid dan kagak dikeblat. Dia panggil muridnya, lo ngambilin gunting, sobek nih lembangan kucing, jangan apa dia bangun. Bayangin Pak, ulama besar, akhlak sama binatang begitu. Ini kagak, kita kalau mau kucing galak banget, begitu dia nyolong, kalau gandeng kita gebukin apa, kadang-kadang dia nongol, besok-besok kita selepet megundu. Ibu gimana mau jadi wali? Akhlak sama manusia, kejam, penggedegan. Imam Ahmad Ar-Rifa'i, bahkan nama bininya Pak, ini cerita bini nih paling resep. Ini Imam Ahmad Ar-Rifa'i pada satu malam, ini murid-muridnya lagi mutolaah, dengar suara kayak ada orang kesakitan. Aduh, sakit, kayak orang kesakitan. Ini muridnya nyari-nyari, ini suara dari mana ini? Begitu dicari sunggal pojok, Imam Ahmad Ar-Rifa'i lagi nyompot kesakitan, pundaknya sampai pada merah, pantatnya memerah. Ini muridnya pada nanya, ya Imam kesakitan ngapa, ente manggulin semen apa manggulin beras? Kata dia, apa ente asal tahu aja, ini aneh dari sore tadi digebukin sama bini aneh. Wah, muridnya bingung, kok ulama besar digebukin sama bini? Kok ulama besar, kok kiai takut sama bini? Nih, sejarah ceritanya kiai takut sama bini. Imam Ar-Rifa'i digebukin sama bininya, dia kagak lawan. Begitu muridnya tanya, emang sebabnya apa? Nih, ceritanya zaman dulu. Dulu, begitu aneh ngelamar dia, emang babanya udah pengen banget gua jadi mantunya. Emang gua kagak punya duit, dipaksa kawin juga. Akhirnya mas kawin gua ngutang 500 dinar gua punya utang. Bayangin tuh. Lah terus ngapa hubungan yang digebukin? Lah karena gua belum bayar. Dia nagih, lah gua mau bayar dari mana? Karena itu utang belum jangkep, dia gebukin aneh. Bayangin aja tuh. Perempuan mas kawinnya belum jangkep, udah ditangkringin, lah digebukin. Iya enggak? Ini murid namanya sayang sama guru. Muridnya bikin panitia donatur dadakan. Bakal ngapain? Bakal ngelunasin utang gurunya. Tuh murid zaman dulu cakep banget, guru punya utang dibayarin. Kalau zaman sekarang muridnya punya utang sama guru. Murid zaman dulu ngelihat guru punya utang, dia bikin urunan masalah. Bukan mau lebaran doang, mau puasa, ikut andilan kebo, lah guru dipikirin. Begitu dikumpulin tuh duit, disetorin sama Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Kata Imam Ahmad Ar-Rifa'i, "Pak, duit apaan ini? Duit bakal bayar utang guru. Jangan. Jangan dibayarin. Ya enggak, ente asal tahu aja. Ane diangkat oleh Allah jadi wali besar laula sobri ala darbiha walisaniha ma ra'aitani min akabiril arifin.
kalau bukan karena sabar saya diomelin sama bini, kalau bukan karena sabar saya nahan gebugan bini, perangai yang buruk dari istri saya, kalau bukan karena sabar saya sama bini yang model begitu, ente kagak bakalan temuin ane jadi wali, bayangin. Jadi kalau ada tetangga kita takut sama bini, itu tanda-tanda jadi wali, insya Allah. Ya, ini punya nilai, Pak. Bagaimana ibadah kita itu diterima, sholat kita, puasa kita, haji kita, emang barometernya apaan? Yaitu hubungan kita yang baik sama makhluk-makhluk Allah. Menghafal Al-Quran kalau emang lisannya sering menghina orang. Apal hadis ribuan kalau mulutnya sering memfitnah. Ini jadi batu ganjelan ibadah kita sulit diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan kita jadi saksi hadirnya kita di tempat ini bahwa almarhum Bapak Haji Abdul Aziz bin Kong Haji Muhammad Ali termasuk min ahlil khair. Orang yang soleh dalam ibadahnya kepada Allah dan juga orang yang punya interaksi yang baik kepada kita selaku manusia, dan kita maafin segala kesalahan-kesalahan beliau. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, wabil khusus buat keluarga yang ditinggal mendapat kesabaran, kemanapan iman dan Islam, dan kebaikan yang selama hidup dilakukan oleh almarhum dari ibadah kepada Allah Ta'ala akan mengalir kepada anak-anak cucunya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqiq habi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana wa lakal hamdu. Waqtul ladina sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.